saya nak pindah rumah, saya sendiri juga sebab saya lah, kita tak, walaupun saya ada kebantu rumah, tapi kalau belum kita nak kemarin yang tinggara, dan saya mana nak patah, nak hati lagi. Kak, kak, sorry ya, dok. Tak apa. Itu dah, saya akan tanya lepas, baik tak dah. Okay. Haa, sebab saya tak sebab Okey. Takut Datuk ni, takut Datuk pandang atas saya ni. Haa, macam ni okey. Kau kena kaki tu. Bilang aku tu, ya. Kayaknya ada. Haa, boleh. Okey, Arul. Cepat ke Arul. Haa. Adio. Boom up sikit. Haa, sikit. Okey Datuk, kita sikit dari tadi tadi, lalu tiba-tiba hari ni dah nak pindah. Tapi tiba-tiba boleh bangun lewat, nak kenapa tu? Saya dekat saya, ya, aku nak buat drama. Malam takkan malam aku. Malam tadi saya nak maaf ni. Nanti saya dah selesai lepas itu mungkin nak faham. Okey, Saya ni sebenarnya memang sejak hari saya nak tidur lambat dalam pukul 1. Kita bangun pula lambat. Bibi tu bising-bising pula. Datuk tak terkejut ke masa tu? Saya panggil dia Bibi tua. Mulut dia memang macam macam-macam macam macam dia nenek. Kerana saya ni bahan layan dia. Memang saya tak ada dunia. Dia kalau dia bebas pun baik. Oh, pening kepala. So biasanya Datuk, rutin hari Datuk macam mana? And then Datuk uruskan tengok ladang dan sebagainya. So Datuk cerita sikit. Kebetulan waktu apa yang kita cerita ladang. Tak, boom, update, boom. Okay, and go dok. Saya lebih senang ni, kalau boleh setiap pagi tu saya nak masak, saya nak tengok binatang, saya nak tengok buah durian, kalau boleh saya, jadi saya buat air mana kendan tu. Biasa kalau pagi-pagi saya masak. Ha, kalau orang perempuan kat luar sana tu, kalau pemalas kena malu dengan saya. Sebab saya, saya boleh masak pun, tanam pun, apa nama jaga anak tu. Jadi memang okay, tapi Datuk cerita sikit rutin harian pagi tadi. Macam wife urus anak, ini Datuk tengok ladang dan pekerja-pekerja sebagainya. Okay. Bila kita saya bila saya dan kita mengambil angkat, saya mengambil ekstra rumah-rumah 3 orang. Jadi total rumah-rumah saya ada lebih kurang 6 ke 7 orang. Kenapa saya buat macam tu? Sebab anak kepala tu macam ada darah beku. Dan dia terus nangis. Boleh dikatakan every 10 minit dia akan menangis. Jadi dia juga mengandung. Jadi saya rasa tak apalah. Bahagian mandi dan budak pada pagi dengan bagi makan setelah malam. Memang itu saya sebutkan. Sebab itu nak rasa free. Menjaga anak-anak seperti anak sendiri. Alhamdulillah, sebab saya ada anak-anak ni, untuk saya pun dah pun orang rasa mengandung. Lama tu dah dekat 7 tahun. Itu dia apa ya? Tapi tak dapat juga. Tapi Alhamdulillah, dapat juga anak orang rasa mengandung. Happy tak mana? Okey, kita isi sikit lah. Cerita sikit. Kenapa? Mengambil anak-anak sebab saya memang berhajat untuk punya anak orang dulu akan susah kerana kalau saya pun pendapatkan sebab kunci saya kaki nak dua orang anak sebab saya tak nak anak yang bakal dibangun tentu saya tak cukup sampai pendidikan kerjaan nak orang macam yang mahal orang pun tahu lah kan berat hati tu mahal duit pun tak nak mahal tapi bila saya dah berniaga senang saya rasa why not kalau saya dapat anak tak ada rezeki lagi. Jadi kalau pun dia lebih lebih usaha, dan saya bisa bila ada orang puasa dekat Facebook, lepas tu rasa tolonglah saya ada gaji, rasa tolong saudara saya ada duit, saya tak minta duit, rasa saya nak nanti bagi anak ni, orang kasi duduk, saya tak nak buang anak ni ke tempat. Rasa jauh dia lah tu daripada anak ni sendiri, rasa pergi dari pagi, dia bagi orang kasi, 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 dia bagi orang kasi,
lepas saya menjadi polder menjadi anak itu saya diskusikan kami. Profesor berkata kalau perasaan anak ini mahu besar kan, mungkin dengan orang berkata saya mesti madul. Bukan, orang ini kalau kebangun nurtuk, kebangun kecau, lepas mungkin kalau orang ingat anak aku yang ada itu anak angkat. Tidak, anak saya di dunia anak betul, anak kandung yang dengan ini sahaja. Dan bila kita saya viral di Facebook, apa orang situ? Orang yang kata saya mandul lah, piara anak dan sebagainya. Dan benda ini bukan bukan orang kata kita sengaja kita ambil, tapi kita nak membantu supaya dekat terjatuh. Tolong, tolong. Pandai pun dekat tingkat. Dia terluar. Kita dapat. Hai, apa khabar? Kepada anda kawan-kawan dekat Facebook dan Instagram, saya nak war-warkan kepada anda bermula bulan depan rancangan Oh Abang Kos Medik akan bersiaran. Jadi siapa yang suka dengan rancangan Oh Abang Kos Medik boleh komen kat bawah. Dan ini adalah rumah saya dan alhamdulillah Oh Abang Kos Medik kali ini mendapat rating tinggi dan kita akan ada buat 13 episod. Banyak kan? Jom kita rombong siapa dekat dalam rumah. Hari ni Datuk nak pindah rumah. So kita tengok proses nak pindah rumah. Kalau yang boleh pindah. So ni baju-baju Datuk lah. Tengok berapa banyak je baju Datuk. Jom kita tengok lori kat luar pula. Abang dengan Datuk nak pindah. Ni staff Datuk yang tolong Datuk nak pindah hari ni. Bi! Iya. Kenapa muka masam? Aduh. Penat. Senyum sikit bang. Busy Man Jo. Amin. Bawa ni jumpa nanti satu jam. Jam dah sampai ke mana ni? Yang saya bagi tanya mana ni? OAK tu nama dia Oh Abang Kosmetik. Hey, siapa ni? Mai. Siapa Rul? Ada kat lain? Oh, kat aku? Kat. Budak-budak Datuk pun dekat rumah. Kamil, bawa beg ni ke mana Kamil? Aku nak pergi rompak. Kalah Kamil berlakon. Bye-bye. Yeah. Yeah, it's not.